Kompor Tenaga Surya, inovasi keren dari mahasiswa teknik industri UMM. Kompor ini sangat bisa digunakan dalam kondisi darurat atau lokasi bencana. Selain itu, bisa untuk kebutuhan rumah tangga juga loh. Adapun kompor inovasi ini dikembangkan dalam rentang waktu 4 bulan oleh 18 mahasiswa. Cara kerja kompor ini yakni dengan memantulkan sinar matahari dari lempengan besi stainless dan dipusatkan di satu titik. Di titik tersebut bisa dipasang wajan atau panci untuk memasak. Cahaya matahari yang terpusat bisa menghasilkan panas dan digunakan untuk memasak air atau menggoreng. Main yang kita temuin banyak terjadi kecelakaan pada saat memasak gitu, seperti kebocoran gas atau seperti misalnya ketiduran pada saat memasak. Nah, kita tuh mau mengurangi atau mau mencegah hal itu terjadi lagi dengan cara menciptakan kompor seperti ini. Kenapa? Karena ini kan menggunakan panas matahari. Jadi sangat minim lah gitu untuk terjadi kecelakaan pada saat memasak seperti itu. Untuk saat ini, kompor tenaga surya terus dalam pengembangan. Diharapkan lebih maksimal, serta bentuk dan ukuran bisa lebih ringan dan ringkas.